kabut. Ini pas hari Selasa udah hidup, ini kan barusan. Biasanya ya kalau pesennya jauh-jauh hari ya dikasih bibitnya. Bibitnya aja. Dari mana, Bu? Bibitnya? Apanya? Dari nebar aja. Iya. Nah ini ya? Iya. Ini umur berapa? 1 bulan. Sebulan udah segini? Iya. Dari tanah? Iya. Baru dicongkel? Iya, iya. Kok aku nyongkel sendiri mati ya? Ya enggak lah, ini baru Selasa. Selasa berarti? Malam Selasa, udah hidup. Baru 2 hari? Udah berapa ini, Bu? Berapa biji? 300 ini. 300? Emang pesenannya 300? Iya. Kalau posisi segini berapa dijual? Sekitar 230 ini. Enggak, harganya. Apa harganya satu kali bag? Berapa? Ya, sekitar 700-an lah. 700. 700 ambil sendiri kan? Iya. Kan isinya tanah, kalau kali bagnya kecil itu ya. Tanahnya ngoret-ngoret aja. Ya iya, ngambil yang bagus lah. Bagus. Jadi kalau 700 sudah 140.000. Berapa dia pesan? Ini takon ini. 230 berarti ya 700 lebih ya. 700.000 duitnya? Enggak, 250. 230.000. Kapan diambilnya? Hari Senin besok. Jadi duit lagi ya? Apa nih? Dapat duit lagi. Orang di rumah duduk santai sambil mainan apa nih, mainan bibit cabe, jadi duit. Jadi duit. Kalau yang itu satu golot 400, yang di bawah itu apa itu ya, cabe itu kan jambanganku itu yang banyak itu. Jadi nanti di itu diambil ya gini, diambilin sama orangnya ya, kayak gini itu 400 satu golot. Bibitnya dari ya ini cabe langsung. Ini cabe apa nih? Cabe caplak. Caplak itu yang kecil ya, cabai rawit gunung loh. Cabai rawit gunung, kalau caplak itu kan dinamakan yang putih. Jadi kalau ini kita hijau. Mau nyemai, Pak, ditabur-tabur aja ya, Bu ya. Iya. Nah, kayak di itu pinggir jalan itu kan. Nunggunya berapa hari, Bu? Apanya? Nunggunya kalau udah sampai kayak gini berapa hari? Ini mau ngambilnya hari ini, Senin. Enggak, kalau kita dari nyemai. Biar buahnya. Nyemai-nyemai. Oh, nyemainya 3 sebulan, 1 bulan. Sebulan tumbuh dia begini. Kayak gini, heeh. Nanti kalau udah sebulan baru 3 bulan buah. Wah. Orang yang nanam. Kalau kita yang nanam enggak kenapa? Enggak ditanam sendiri. Enggak, dia nanti alum nyampe rumah katanya. Enggak, maksudku kita sendiri yang ngebesarinnya. Oh, udah nanam di kebun. Oh, udah. Kalau nyemai ini memang harus ketutup ya, Bu? Lebih ya, bagus. Iya, biar enggak ini dulu. Panas beneran. Kalau yang udah niat udah alum ya alum ini kan. Alum itu ini. Layu. Layu, tapi dia nanti bisa segar lagi. Bagusan yang bibit masih kecil, yang agak tua sudah kuning. Sekarang modal kita polybag berapa, Bu? Sekilo. Sekilo 27. 27. Kalau yang kecil malah mahal. Kalau yang jadi Ibu udah belanja 2 kiloan ini ya. Kilo setengah lah. Sekilo setengah lah ya. Seket lah ya. Iya. Tuh. Bibit enggak beli. Bibit enggak beli lah. Cuman nyebar-nyebar aja. Nyebar. Kayaknya malah enak di kampung, malah banyak duitnya, Bu ya.